senpai baru kalau kau butuh bantuan. Kedipkan matamu. Apa kau butuh bantuan? Senpai, aku bukan Ayano. Aku adalah Windianata. Halo guys, dengan Windy Natal di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Welcome back to Yandere Simulator a Demo. Gimana kabar kalian? Is supported by the following sponsors. Betul sekali Ayano. So aku pengen ngasih tau kalau aku itu lagi jarang upload video dan aku tuh kayak lupa kalau oh iya, kan aku ada mod Windianata gitu, ada orang bikin mod Windianata. Jadi I'm so sorry nunggu sekian lama ya, karena aku baru ingat sekarang. Okay, so daripada kelamaan, mari langsung kita mulai main. Sebelum kita berangkat, seperti biasa kita berdoa di Senpai Shrine. Kyoma umaku ikimasu yoni, semoga kali ini tidak ada bug. Semoga berjalan lancar, semoga aku gak harus ngulang berkali-kali. Nah, halo, dia nyapa aku, kenapa kau? Oh, dia nempel-nempel sama aku. Wah, dia terpesona. Dia terpesona dengan kecantikanku. So, kali ini aku bukanlah Ayano, tapi aku adalah, look at that. Oh ya, yeah, mod ini dibuat oleh Arjuna. Hey Arjuna, kalau kamu nonton, terima kasih. Dan aku minta maaf, aku bikinnya lama banget ya. Aku baru inget sekarang soalnya. So, kita akan pilih. Jadi ini di sini ada Arjuna, ada Fanny Chandra, ada Sheila. Aku nggak tahu siapa Sheila. Mungkin Sheila ini temennya Arjuna dan mungkin Sheila pengen muncul di videoku. So nanti kita akan jadi Sheila karena aku adalah tokoh utama di video ini. Tentu saja aku yang punya channel. Oke, so aku pengen jadi diriku, Windianata. Oke, lagi loading. Wih, keren banget. Tunggu, itu HP-nya kenapa double? Oh wow. Iya. Oh, oh syukurlah udah balik normal. Oh enggak, di sini HP-nya jadi satu aja. Oke, alright. Kukira aku dapat 2 HP karena siapa yang gak mau 2 HP? Buat apa 1 HP kalau bisa 2? Halo? Apa yang terjadi denganmu? Rai baru? Dadanya hilang? Hah? hilang? Ketembus? Oh my god, apa yang terjadi? Apa ada seseorang menembak hatinya tuh jadi bolong gitu? Oh wow, wow. Apa? This is private conversation. Never mind. Aku gak menguping. Aku gak menguping. Aku hanya khawatir dengan kondisi si Rai baru. Oh my god, apa yang terjadi denganmu Rai baru? Apa yang menarikmu Rai baru? Rai baru, kalau kau butuh bantuan, kedipkan matamu. Apa kau butuh bantuan? Oh my god, lihatlah wajahnya sedih sekali, seperti dia terpaksa banget ngikutin Osana kayaknya. Oh, kayaknya karakterku di sini ini ya penyuka social media. Aku selalu main HP. Oh my god, kenapa? Kenapa ada di sini? Oh no, Rai baru. Kenapa? Kenapa? Apa-apaan ini Rai baru? Apa yang terjadi padamu? Cepat, cepat, kalau kau butuh bantuan, kedipkan matamu. Kalau kau butuh bantuan, bilang padaku Rai baru. Apakah kau sebenarnya terpaksa menjadi bodyguardnya si Osana? Apa kau bosan? Apakah kau juga ingin mengejar laki-laki impianmu? Apa kau sebenarnya diam-diam mengincar Budo? Gak apa-apa, aku ikhlas itu untukmu. Oh my god, ini sampai mana? Guys, kalian lihat gak ini ada dada orang nempel ke sini, ada dada nembus by the way. Oh my god. Dokashimashita kai? By the way, dari tadi aku terlalu sibuk melihat apa yang terjadi dengan Rai baru. By the way, ini adalah karakterku. Wish. Keren banget gak sih? Betul, aku pakai sukajan merah kali ini ya. Ini sukajan Harry Potter by the way, ini Gryffindor ya. Kalau kalian lihat, aku lagi jarang pakai yang biru-biru. But thank you Arjuna bikin karakterku warnanya biru dan aku keren sekali. Rambutku biru karena karakter dua dimensiku juga warnanya biru dan tentu saja pakai kuping kucing dan aku juga pakai baju seifuku warna biru. Betul, kenapa aku nggak senyum ya? Aku pengen cari cermin dulu. Kita cari cermin. Oke, aku ingin tersenyum. Nah, ini gue banget tapi hilang ya personanya. Oh enggak. Selama aku jalan, aku tetap personanya pakai HP. Nice. Nih, lihat nih, aku ada 2 HP. Buat apa 1 HP kalau bisa 2, ya kan? Hey, Osana. Kamu cemburu kan aku punya 2 HP? Itu kenapa? Apa yang terjadi? Rai baru, apa yang terjadi? Kalau kau butuh bantuan, tekan 911. Hey, Osana, mau selfie dong? Ayo, selfie yuk. Ih, galak banget muka lu. Nah, kenapa dia galak sekali? Senpai, aku bukan Ayano. Aku adalah Windianata. No. Berikan aku perhatianmu, Senpai. Please. No. But oh my god, I'm so cute. Aku cute banget by the way. I like this. I look so cute. Diam kau, Osana. Bukan kau tokoh utamanya, Osana. Bukan kau. Kali ini adalah aku, oke? Okay? Hey, Senpai. Kita selfie dulu, Senpai. Iya, kapan lagi kan bisa selfie sama Senpai?
so cute. Oh, sorry, aku ngebucin. Sorry, aku ngebucin karakternya. Aku suka banget. I like this. Yeah, kukira aku bakal dipakein kupluk, tapi mungkin referensinya berdasarkan karakter dua dimensiku ya. So yeah, senpai. Kalau misalnya kita ganggu senpai gimana? Kalau misalnya kita sampai di snap, ada yang bisa aku bantu? Iya, yeah, berikan hatimu padaku senpai. Oh my god, ekspresiku. Yeah, doki doki seru, dugun dugun, dugun dugun. Oke. Okay. Excuse me. Would you please stop doing that? You're scaring me. Kenapa kau takut denganku, senpai? No, no, wait. Tunggu, senpai, aku bisa jelaskan. I can never face him again. Aku tidak bisa menemuinya lagi. Kenapa? Oh, senpai, kau pengen aku jadi snap ya? Kau ingin melihat Windianata snap ya, senpai? Kau begitu ingin sekali melihat aku menjadi kacau. Sudah lama sekali ya, senpai. Apa kabar? What's wrong with you? What? Oh my god! Oh my god! Calm down! Oh my god! Nata! Nata! Nata, jangan! Oh my god, guys. Ini hanya hiburan. Tolong hal-hal jelek jangan ditiru, oke? Okay? Aku yang di real life itu tidak semengerikan ini, oke? Okay? Aku hanya ingin memberi senpai hukuman karena dia tidak memberikan aku... Oh my god, oke. Okay. Tidak memberikan aku perhatian. Masih jadi horror ya. Oke. Okay. Thank you sudah membantu aku mencari pisau. Mana pisaunya? Mana pisaunya? Aku tidak akan menyakiti siapapun kecuali senpai. Aku suka banget mereka semua diam di tempat. Kayak mereka tuh gak ada pilihan lain buat kabur gitu. Mereka hanya terima nasib gitu. Aku mendekati mereka dan aku langsung... If I can't have you... No one can. Senpai. Do it. Cari duit. Hari ini aku kebanyakan minum kopi kayaknya. Kebanyakan minum kafein. Dan aku kayaknya mau ngoceh terus. Oke, okay. Dan seperti biasa ya, Rai baru ya. Lagi-lagi kondisinya ya bikin khawatir ya. Tapi ya sudahlah, selama dia baik-baik saja sepertinya tidak perlu kita khawatirkan. Oke, okay, yang berikutnya. Sudah cukup menjadi Windianata. Saatnya kita menjadi... Kita jadi siapa ya? Kita coba jadi Fanny Chandra nih, bestiku nih. Bestie! Oh, cute banget dia. Kayak si Rai baru ini. Basicnya, oh dia sama aja. Dia sama kayak aku. Kita berdua suka main HP sambil lari-lari. Oke, okay, so hey semuanya, aku Fanny Chandra. Gimana openingnya Fanny Chandra? Hai guys, aku Fanny Chandra. Selamat datang di Yandere Simulator. Hei Himari Fujita, kamu jangan dekat-dekat sama Nata. Iya, kakinya bau. Gak pernah mandi sih Nata. Hei Fanny, kau bilang apa Fanny? Enggak Nata, aku gak bilang apa-apa kok. Sorry. Aku gak bisa meniru gayanya Fanny. I'm so sorry. Fanny, kalau kamu nonton ini, I love you bestie. Please subscribe. Jarang-jarang banget kan ngelihat Fanny di Yandere Simulator. Jadi karakternya lagi, lihatlah itu. Dia pakai Seifuku yang kardigannya warnanya pink. Kalau aku biru ya sesuai dengan warna kesukaanku. Ini pink, ini tuh Fanny banget. Dan tentu saja ekspresinya sangat lembut, soft. Dan dia pakai headset kucing yang warna pink ya. Pink itu identik dengan Fanny dan KK juga. Jadi ya, kayaknya cuma aku doang yang warnanya absurd ya. Kalau aku menjadi Fanny di Yandere Simulator, aku pengen ngapain ya? Aku nggak tahu. Kayaknya Fanny tuh tipikal cewek-cewek baik-baik. Oh, lihatlah itu. Dia baru jalan dilihat semua laki-laki. Wah, luar biasa kekuatan Fanny Chandra. Semua laki-laki terpana melihatnya. Oh my... What? Loh, kok kalian hilang tubuhnya? Kok serem banget? Pertama Rai baru, sekarang anak-anak drama, badannya hilang dong. Luar biasa. Ini pasti pakai jubahnya Harry Potter itu nggak sih yang penghilang badan itu? Wow. My body's gone. Ajaib sekali ya. Mungkin ini bukan akademi, tapi ini adalah Hogwarts ya. Hey Fanny Chandra, kau belum bertemu dengan senpai kan? Nah ini senpai nih. Nyebelin banget kan? Nah ini nih. Ini nih, tadi udah aku snap loh. Udah aku snap loh ini. Biarlah Fanny Chandra merasakan foto sama senpai. Fanny, kau mau ngapain Fanny? Fanny, kau mau ngapain? Fanny, taruh itu Fanny. Oh my god, Fanny.
Oh no, Fanny tidak terkontrol. Fanny Chandra mulai tidak terkontrol. Fanny, kamu ngapain Fanny? Fanny, kamu ngapain Fanny? Oh no! Fanny, apa yang kau perbuat Fanny? Ini bukan Fanny yang aku kenal. No! Astaga, apakah itu orang meninggal? Bukan, dia cuma pingsan kok. Dia cuma pingsan, guys. No, ketahuan. Fanny, apa yang telah kau perbuat Fanny? Oh no! Fanny, hentikan! No, jangan! Jangan takut Fanny! Aku bisa bantu Fanny tobat dan kembali ke jalan yang benar. Okay, so kita udah coba jadi Fanny, kita juga udah coba jadi aku, Windianata. Coba berikutnya kita akan jadi yang bikin mod ini, Arjuna. Akulah Arjuna. Sorry kalian yang tahu lagu itu, berarti kalian udah seumuran aku. Okay, so dia karakternya pakai, oh dia pakai jaket, dia pakai hoodie, dia juga pakai headset kucing dan dia cute. Nice, I like this. Dia personalitinya nyantai kayaknya ya, fresh. Hai senpai, namaku Arjuna. Arjuna de gozaimasu. My name is Arjuna. Dia ngelirik aku. Arjuna? Senpai ngelirik kamu? Bukan aku, Arjuna. Kamu tahu kan akibatnya kalau kau mencoba mencari perhatian senpai? Arjuna, kamu jangan ganggu anggota OSIS. Aku tahu kamu pengen join anggota OSIS, tapi nggak boleh gitu. Arjuna, dikasih tahu susah sih. Terlalu ambisius ini menjadi anggota OSIS. Jadinya bikin risih, diusir kan jadinya. Aduh, Arjuna sih dikasih tahu susah sih. Oke, kita udah nyoba Arjuna. Sekarang kita akan coba jadi Sheila. Wih, cute. Kayak personalitinya si Hanako ya, nice. Sheila, kamu ngapain Sheila? Waduh, kok mereka semua pada nggak bener sih? Cuma aku doang yang bener. Oh no, Sheila. Waduh, bener kan? Jangan tertipu dengan wajah imutnya. Waduh. Oh no, Osana. No. Oh no, Osana. No. Sheila, apa yang telah kau perbuat pada Osana? Kasihan Osana. No, Sheila. Lihatlah itu senyumnya. Bagaimana bisa kau tersenyum ketika ada Osana pingsan di depanmu? Wake up, don't do this. Oh god. This can't be happening. Ini tidak mungkin terjadi. No. Sheila, aduh. Sheila. Oh, Raibaro, kau masih tidak berubah ya kondisimu. Oh, no, she's sad, no. Osana. Sheila, apa yang telah kau perbuat? Itu kenapa Raibaro kayak gitu, astaga. Sheila, emang Sheila nih bocil kematian kayaknya ya. Waduh, diam-diam ya. Langsung aja mau eliminasi si Osana. Aduh, oh my god, ini bagian badannya Raibaro sampai sini. Astaga. Oke, polisi datang ke sekolah. Oke, tidak bisa menemukan barang bukti. Waduh, Sheila. Aduh, ngeri banget ya dia. Baru juga masuk sekolah, langsung mengeliminasi si Osana. Puas banget lagi jalannya. Kayaknya cuma aku deh yang karakternya kalem. Karakternya Fanny barbar. Karakternya Arjuna terlalu pengen jadi anggota OSIS. Sheila bocil kematian. Kayaknya cuma aku yang kalem, ya kan? Yang gak pernah menyakiti orang lain di game ini. Aku tuh bener-bener karakter yang baik gitu loh. Cuma aku di sini yang keren. Aku hanya sibuk bermain dengan HP-ku dan selfie dan nge-vlog. Aku nge-vlog dulu. Hey guys, BTW, Osana sudah tidak ada loh. Dia udah pindah ke lain dunia loh.
ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton vlog Windiana tadi yang dari simulator. Memang cuma aku doang di sini karakter yang baik-baik. Aku tuh nggak pernah melakukan hal yang mengerikan seperti tiga karakter sebelumnya. Aku disapa. Hai guys. Tuh kan, aku tuh banyak fansnya. Lihatlah, itu semua menyapa aku. Bahkan guru-guru menyapa aku. Anggota OSIS juga menyapa aku. Kurang keren apa lagi si Windianata ini? Tentu saja karakter Windianata itu adalah karakter yang sangat baik hati, yang tidak akan pernah menyakiti siapapun, yang kawaii, tentu saja baik. Tentu saja Windianata itu adalah karakter terbaik di mod ini. Oke guys, itu tadi untuk mod Windianata by Arjuna. Thank you so much untuk Arjuna sekali lagi udah bikinin mod Windianata di Yandere Simulator ini. So jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Aku akan usahakan rajin update, rajin upload video lagi. Maaf aku lama ngilang, oke? Okay? So terima kasih, arigatou gatomotor suun. Have a nice day, bye-bye. Ciao!